Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, para pecinta baginda Nabi, pecinta salawat, dimanapun anda berada, kami ucapkan selamat atas lahirnya satu gerakan salawat yang disebut dengan gerakan salawat, kem salawat. Kami ucapkan selamat ulang tahunnya yang kedua. Semoga semakin besar manfaatnya. Dan semoga ini semua menjadi modal kita semuanya untuk menghadap kelak kepada baginda Nabi. Semoga kita dicatat bahwa kita adalah penyeru salawat, mengajak orang agar semakin dekat dengan baginda Nabi. Semakin sukses. Dan yang sudah bergabung, ajak siapapun untuk bisa bergabung agar semakin dekat dengan baginda Nabi. Jadi pangkat kemuliaan kita di surga nanti adalah bagaimana kedekatan kita saat ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan memperbanyak solawat akan melembutkan hati kita, akan menjadi sebab kita semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, semakin kita galakkan membaca solawat, kita ajak orang sebanyak-banyak membaca solawat. Nuhibbukum fillah. Kami cintai semua. Mencintai anda karena Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesuksesan kepada kami solawat ini. Sukses dunia, sukses akhirat. Dan abadi insyaAllah. Program ini terus berjalan dan semakin besar insyaAllah. Semakin besar insyaAllah. Husnudan, semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Hussein dari Yayasan Masjid As-Sakaf Solo mengucapkan selamat dan sukses atas milad kedua kem solawat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada para pengurusnya, para penggeraknya, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di usianya yang sangat belia ini, kem solawat telah melakukan pencapaian yang luar biasa, yaitu lebih dari 235 miliar solawat telah digelorakan. Hal ini tentu membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kem solawat ini menjadi cara cerdas untuk meraih kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses atas milad kedua kem solawat. Semoga solawat akan terus tersebar ke berbagai penjuru di alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabruk, alfa mabruk. Milad yang kedua untuk kem solawat yang luar biasa. Kem solawat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Berkat adanya kem solawat, jutaan umat berhasil untuk membaca, memperbanyak baca solawat ribuan kali dalam seharinya. Masya Allah, luar biasa. Semoga di hari milad yang kedua ini, kem solawat semakin berkah. Kem solawat semakin berjaya. Kem solawat semakin semangat untuk mencetak para pecinta-pecinta solawat, para perindu-perindu Rasulullah yang baru, yang luar biasa semangatnya untuk memperbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang memperbanyak baca solawat itu sudah mulia di sisi Allah, sudah mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang senantiasa mengajak orang lain untuk memperbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah selalu untuk kem solawat di milad yang kedua, semakin berkah, semakin berjaya, dan pastinya semakin bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Muhammad Naufal bin Abdullah Al-Attas, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Wasilah Widya Haji Kuningan, mengucapkan mabruk alfa mabruk kepada kem solawat yang sudah menjadi inspirasi untuk umat Nabi Muhammad SAW selalu bersolawat. Dan jangan lupa tetap semangat. Ingat, Nabi Muhammad SAW pernah mensabdakan, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dan anda, orang-orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kem solawat, anda bukan hanya menjadi orang yang dekat sama Nabi,
tapi Anda bisa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan hatinya ada di hati Nabi. Kenapa? Karena kalian menjadi wasilah perantara orang bisa kenal dan dekat dengan Nabi. Maka terus semangat, jangan pernah merasa puas. Di saat satu organisasi merasa puas dengan apa yang didapat, maka organisasi itu akan hancur dalam kurun waktu yang singkat. Terus semangat, menjadi inspirasi, jangan pernah puas dengan apa yang didapat, dan mudah-mudahan berkah dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya Ibnu Ali Asy-Syu'aib atau dikenali sebagai Sunan Al-Azmi, pengasas gabungan pecinta selawat sedunia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat kem selawat. Semoga kita semua istiqamah berselawat. Semoga Allah SWT memberi kekuatan pada kita. Semoga Allah SWT memberi hidayah untuk kita kekal berselawat hingga akhir hayat kita. Dan Allah SWT memilih kita untuk bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Semoga Allah SWT beri kekuatan untuk kita untuk mengajak lagi ramai manusia berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk untuk kem selawat yang milad kedua pada hari ini. Mudah-mudahan kem selawat semakin jaya, semakin sukses, semakin maju dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh yang berjuang dan yang ikutan program kem selawat tersebut. Semoga kem selawat bisa menjadi suatu wadah pergerakan umat agar bisa membaca selalu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wadah mengantarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semakin cinta dan semakin mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, mabruk alfa mabruk. Selamat untuk kem selawat. Semakin berkah, semakin jaya, semakin mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Alangkah bahagianya saat Allah beri kesempatan kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang istimewa. Allah berselawat, para malaikat berselawat, dan layaklah orang-orang beriman banyak berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Bukti cinta mereka, dan dengan berselawat Allah limpahkan rahmat. Jadi siapapun yang menginginkan rahmat Allah hendaklah banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah para mujahid-mujahid kem selawat yang terus menggelorakan selawat dan mengajak umatnya Rasulullah untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tahun kedua dan nanti menjadi tahun-tahun berikutnya kem selawat semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, selalulah jaga keikhlasan, berjuanglah inilah. Insyaallah semua kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.